Pardus Bike meluncurkan sepeda road bike terbarunya, merupakan seri refreshment dari seri yang sebelumnya sudah pernah dirilis, yaitu Pardus Spark Evo. Dan di seri faceliftnya ini, Pardus memberikan warna yang cukup menarik nih teman-teman. Salah satunya adalah perpaduan antara warna merah dan juga hitam. For your information, mungkin kalian akan sedikit kesulitan untuk menemukan informasi mengenai Pardus Bike. Karena jika kalian searching di sosial media, kalian akan menemukan akun official asal Indonesia. Tapi penting diketahui bahwa Pardus Bike sendiri merupakan sepeda buatan China, teman-teman. Di mana beberapa waktu lalu, Pardus Bike ini sempat mencuri perhatian dunia karena berhasil menjuarai beberapa perlombaan sepeda kelas dunia. Pardus Spark Evo terbaru ini sendiri sepertinya memang diluncurkan sebagai sepeda untuk model tahun 2023, meskipun tidak dituliskan secara jelas di website resminya. Warna menarik berikutnya adalah perpaduan antara warna orange dan juga biru seperti ini, teman-teman. Untuk material yang digunakan untuk membangun framenya sendiri adalah material karbon. Secara geometrinya, sepeda yang satu ini sendiri memang tidak terlalu terlihat sebagai sebuah sepeda yang mengutamakan unsur aerodinamika. Akan tetapi, salah satu keunggulannya adalah sepeda yang satu ini tentu saja sudah UCI approved dan juga hanya memiliki berat total frame setnya hanya di angka sekitar 3,8 kg saja. Kemudian yang membedakan antara seri Spark Evo tahun 2023 dengan seri sebelumnya adalah pada bagian group setnya, teman-teman, yang mana untuk tahun 2023 ini sudah menggunakan Shimano Ultegra DI2. Untuk bagian pengeremannya juga sudah menggunakan Shimano Ultegra dengan menggunakan rotor pada bagian depan dan juga belakangnya, yang mana rotornya ini sudah center lock. Konfigurasi kecepatannya adalah 2x12 speed, teman-teman. Lanjut pada bagian rimsnya menggunakan full chrome Airbit 550 yang sudah tubeless ready. Dan karena sepeda yang satu ini sudah menggunakan teknologi DI2, tentu saja terlihat tidak banyak kabel yang berseliweran di bagian framesetnya, teman-teman. For your information, untuk seri lawasnya sendiri, Pardus Spark Evo ini dibanderol dengan harga sekitar 37 juta rupiah. Sedangkan untuk seri yang menggunakan DI2 atau seri tahun 2023 ini belum dirilis harganya, teman-teman. Atau kalian bisa tanyakan langsung ke official account Pardus Bike Indonesia di Instagram. Mungkin sekian dulu informasi yang dapat gue sampaikan di kesempatan video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dukung terus channel Aditya 92 agar senantiasa dapat berbagi informasi yang bermanfaat buat kalian. So, gue Aditya 92 pamit dan bye-bye.